Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Julaika Vlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya. Mbak Ju sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini kontennya malam ini Mbak Ju selesai bakar roti mau makan. Malam ini makan malamnya Mbak Ju roti bakar atau roti panggang. Udah lama ya, udah berapa hari tempo hari itu Mbak Cus seneng banget ke roti bakar tuh. Cus sekarang mau ini udah siap nih. Udah siap teman-teman, udah siap dibakar nih, ada telurnya. Nah ada telurnya, udah siap dibakar. Oke, Cus sekarang mau makan malam, makan roti bakar. Ternyata kulitnya ini juga enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya anget. Ya anget enak memang. Enak banget. Enak bener. Paling suka aku roti bakar. Tadi ada bos saya yang selalu aku nyetrika bajunya. Aku selalu nyetrika bajunya dia. Bos saya. Teman-teman, dia WA aku. Dia WA Mbak Ju. Apa yang namanya? Udah. Mbak Ni Ayah. Bosku namanya Mbak Ni Ayah. Dia kirim WA. Tak bacain ya. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kayak gitu. Alhamdulillah sekarang jadi artis top, Mbak, kayak gitu. Bos saya yang saya setrika hari-hari itu. Terus saya jawab. Waalaikumsalam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak Ni? Alhamdulillah ya, alhamdulillah Mbak Ni pendungane jenengan. Dukung ya Mbak Ni, Ratu Julaika Vlog. Ya pripun? Kan kerja. Tapi jarang-jarang saya batoi Mbak Ni, pripun? Mbak Ni, aku sekarang di Prambon loh. Di tempatnya Pak Haji itu loh yang ada warungnya itu. Itu di sebelah, pokoknya nggak jauh sama masjid di lampu merah itu. Lagi ngupload video, aku ini hari nggak terima. Mbak Yani, Mbak Ni, gimana Mbak Ni, videonya gimana, udah dilihat belum? Oke, makasih Mbak Ni, insya Allah tak datang ke rumahnya Mbak Ni, tapi masih ada ngetuk sedikit-sedikit. Dia jawab sip. Jawab stiker sip gitu. Aku selalu lihat video njenengan Mbak. Itu bos yang setiap hari ketemu, dia bilang gitu. Aku selalu lihat video njenengan Mbak, kok gitu. Aku bilang alhamdulillah, aku bilang gitu. Orang sini sebelah itu. Telepon suara anu. Dia mes call sama aku enggak bisa. Aku sibuk tadi. Aduh, teman-teman tuh namanya Mbak Ni Ayah.
Bapaknya dulu itu guru aku. Insya Allah besok mau nge-review adiknya jualan soto Lamongan, aku mau nge-review dia. Empo hari ketemu dia bilang, nggak apa-apa Mbak Cu, nge-review aku masak, adiknya coba. Sudah. Enak banget. Halo, teman-temanku enak banget. Enak banget. Telung keping masuk entaknya. Nek dicek ya anu enak. Apa? Sayur. Selada cair. Selada air enak. Enak banget. Dua cukup lah. Telurnya. Udah kenyang, dua ini cukup ah. Enak banget. Teman-teman, siapa yang belum makan malam? Baju kemalaman makan, terima telepon dari temennya. Dia rokok apa kenalnya bagus banget, bagus, seneng banget. Nanti kalau saya pakai di musola gak ada yang bandingi cantiknya. Makasih ya, semoga jadi amalnya kalian, semoga jadi amalnya kamu doa. Mbak Du tak nikmati malah ini sih. Enak banget. Enak banget. Harapnya kayaknya ganteng. Masuk top kayaknya. Malam-malam gak bisa makan banyak ya. Alhamdulillah ladzi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Halo untuk Mbak Nik, Mbak Nik Hayah. Itu bos saya. Seminggu sekali, kadang dua kali nyetrika baju. Kalau enggak baju enggak cocok. Baju karena orangnya traten. Traten cepet kayak gitu. Seneng Mbak Nik Hayah, cocok sama aku. Ini beberapa hari ini saya enggak datang ke rumah Mbak Nik Hayah karena apa? Ada batuk sedikit-sedikit, dia juga takut, aku juga takut kayak gitu. Biar sembuh dulu, nanti kalau udah selesai batuknya, mulai kerja lagi nggak apa-apa. Kalau nanti udah nyetrika, aku kerja, nguploadnya sore. Gitu, hari Jumat.
nggak bakulan hari Jumat libur kayak gitu teman-teman. Oke Mbak nih, ya terima kasih ya Mbak nih, selama niki jenengan melihat video-video nih Mbak Ju, semoga terhibur ya jenengan, amin kayak gitu. Kiranya Mbak Ju nggak bisa menghibur semuanya ya, nggak bisa menghibur, nggak bisa mengobati rindunya kalian semua di kampung. Nah ini Ratu Juleka Vlog minta maaf lahir dan batin, amin Allahumma. Dan yang ngasih paketan saya, pokoknya semuanya yang pernah ngasih rezeki sama Ratu Juleka Vlog, aku doain semoga diberi kelancaran urusan dunia lan akhirate, diberi kenikmatan tambah nikmat, diberi rezeki yang luas, yang halal, kadang berkah barokah, manfaat di dunia lan di akhirat, dan diberi umur seger waras, berkah barokah, manfaat di dunia lan di akhirat, kayak gitu ya. Pokoknya doa-doa yang terbaik untuk kalian semuanya, dan semoga dijauhkan dari segala penyakit, dan dijauhkan dari segala musibah dan bala, dan dijauhkan dari segala fitnah dunia lan fitnah akhirat, dan dijauhkan dari sifat sombong, riak dan dengki, kayak gitu ya teman-teman. Doa dan doa itu jangan lupa ya, selalu berdoa kayak gitu. Ini hari Jumat, semoga didengar sama Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Pokoknya semuanya teman-teman saya atau fans-fans saya atau penggemar saya, semoga cepat diberi hidayah dan taufiknya. Mana yang sabar ibadah ingkang istiqomah, ibadah ingkang istiqomah, kayak gitu. Semoga majikannya yang kerja di luar sana, tak doain semoga majikannya baik, luman dan pengertian kali sampean yo, kayak gitu. Moga-moga finish 2 tahun. Kalau ini tambah kontrak kalau nggak pulang cuti 2 minggu balik lagi kayak gitu ya, kayak seperti Mbak Ju dulu kerja 4 tahun cuti balik lagi gitu ya. Oke makasih ya, kiranya ya seperti itulah tadi, nggak usah diulangi lagi, nanti aku dikasih marah kok diulang-ulang kayak Mbak Ju kok ngomongnya diulang-ulang kayak gitu ya. Mohon maaf lahir batin ya sayangku semuanya, anak-anakku, adik-adikku semua, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Maaf lahir dan batin, ayo saling memaafkan. Ini sebentar lagi mau bulan puasa Ramadan, bulan yang berkah, yang penuh berkah, penuh pengampunan kayak gitu. Semoga ya, ayo cepet dibersihin hatinya. Yang belum minta maaf, ayo cepat minta maaf sama siapa saja. Aku juga mau minta maaf nanti kalau sudah hari raya, minta maaf sama siapa saja, sama ke kampung tetangga semuanya. Insyaallah kayak gitu. Yang mau tapi enggak mau ya sudah, biarin aja kayak gitu. Oke, makasih ya. Mbak sudah kenyang makan roti bakarnya nih, enggak habis. Banyak loh teman-teman tuh, tebal banget ini. Telurnya, telur 2, oke. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.